hidup cuma sekali. Karena itulah, lo harus bisa bikin setiap saat yang ada menjadi berharga. Biar nantinya gak nyesel. Jangan ragu, terus bergerak maju. Dan... seenggaknya, itulah yang mereka bilang. Far. Apa, Nat? Gue ngomong mulu. Kenapa sih? Gak apa-apa. Aku cuma mikirin beberapa hal aja. Hal apa? Gimana ya? Cerita lah, Far. Jadi begini, Nat. Sebenarnya aku tuh lagi suka sama seseorang. Aku tuh bingung. Apa aku harus bingung mau ngomong atau enggak? Ya, aku bingung. Tuh kan? Aku enggak tahu harus gimana. Far, kebiasaan buruk kamu muncul lagi deh. Bentar. Kebiasaan buruk gimana? Kamu tuh selalu aja bimbang. Bingung mau ambil keputusan, bingung mau gimana. Kamu tuh harus gerak, Far. Aku tuh emang kayak gini orangnya, Nat. Aku gak bisa ngeputusin suatu hal secara pasti. Far, dengerin aku deh. Hidup tuh cuma sekali, Far. Jangan sampai kamu nyesel karena emang kamu gak pernah nyoba. Karena kamu emang gak pernah coba bilang ke dia. Masalah dia suka atau enggaknya sama kamu. Nadia, ia adalah satu dari sekian banyak orang yang mengatakan hal itu. Hal-hal tentang bertindak, mengambil keputusan, dan hidup cuma sekali. Far, kamu dengerin aku gak sih dari tadi aku ngomong? Iya, aku dengerin kamu dari tadi kok, Nat. Udah jam segini lagi, aku ada urusan. Kamu kemana? Kamu gak boleh mundur, oke? Dah. Dia enggak mungkin. Tapi apa harus ngomong sama kamu langsung? Kayaknya enggak deh. Gimana ya, aku takut nanti kalau kamu tahu terus kamu nolak, kita enggak berteman lagi gitu. Enggak mungkin. Ya udahlah, main diri aja. Halo? Ini Nadia. Kamu lagi sibuk gak? Gak apa-apa. Nanti jam 4 sore kita ketemu di taman. Ada deh. Aku mau kasih sesuatu buat kamu. Udah, nanti aku tunggu aja di taman. Nanti kamu tahu sendiri kok. Ya, aku tunggu ya. See you Nadia. Ya, mungkin memang sebaiknya begini.
kemana? Mau ke depan dong, misi bang. Mau kemana? Main dulu sama kita. Bang, cepet bang. Main dulu. Pajak. Gak ada apa-apa bang. Lo tahu nggak? Di sini kami yang berkuasa. Duit. Ya, duit maksudnya. Duitnya bang. Bisa. Oh, jangan bang. Bos, kalung bos. Bang, kalung bos. Itu kalung gua bang. Hei, diem lo. Bang, kok aja lo? Kalung nih. Dompet juga. Bohong dia bos. Ya, bohong. Kata aja bos. Bohong sama. Ini duit kan? Ada kalung lagi. Lu bilang tadi gak ada duit. Udah tahu tampang bangsat kayak lu tuh tukang bohong. Allah udah bohong sih katanya. Ini barang gua ambil. Jangan bang, kembalikan. Sebut. Bingung mau ambil keputusan, bingung mau gimana. Kamu tuh harus gerak, Kak. Woi bangsa, balikin barang gua. Apa? Tadi bangsa tadi bos. Gua butuh barang itu. Habis sih bos. Kok mau mas? Katanya bos. Ampret gue! Berani semua gua. Ini yang lu dapat kalau lu berani datang gua. Hidup lu cuma sekali. Ngapain lu sesian kayak gini? Kalimat itu lagi. Gua juga udah tahu itu. Justru karena itulah selama ini gua selalu ragu dalam mengambil keputusan. Karena gua enggak mau keputusan gua salah dan bikin gua menyesal nantinya. Karena gua tahu kalau hidup cuma sekali. Hidup cuma sekali. Persetan. Dapat nih kalau. Bagi lah bos. Bagi. Ya, ya. Nih kalau buat gue ya. Ya siap buat. Oh, ini buat gue ini. Lo masih kecil, dikit aja. Dikit aja. 1000 aja. Ah, oh, bos tambah lah. 2000 deh. Ceban. 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 Balikin barang gua. Masih hidup lu ya? Gak kapok lu. Hah? Dah! Dah! Sayang. Lo mungkin kadang takut buat ngambil tindakan. Gua tahu. Lo mungkin takut salah memutusin sesuatu untuk ngejaga hidup berharga lo yang cuma sekali. Tapi percuma aja hidup kalau kita gak bisa ngambil tindakan. Mungkin lo bakal gagal atau jatuh. Tapi lo gak cuma hidup sekali. Lo bisa hidup 2 kali. Tergantung lo mau bangkit atau enggak. Nat, udah nunggu lama. Afar, kenapa? Afar, kamu berdarah, Mar. Gak apa-apa, Nat. Kamu kenapa? Kamu ditusuk. Kamu berdarah banyak banget. Kamu harus ke dokter, Far. Gak bisa. Nat. Ini darah kamu keluar banyak banget. Tenang, Far, gak bisa ini. Nat, kamu... tenang, Nat. Please, dengerin aku. Jun aku sini, aku bilang sesuatu sama kamu. Katamu, itu harus berani mengambil tindakan. Dan kamu bilang sama aku harus tegas sama diri sendiri kan? Aku menyatakan perasaan kepada orang yang aku suka. Jangan-jangan.
Jadi selama ini orang yang aku suka itu adalah kamu. Dan Nadia, lo adalah alasan gue bisa hidup berkali-kali.